Meski sempat diguyur hujan, ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berempati pada korban bencana di berbagai daerah, khususnya bencana banjir yang baru saja terjadi di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Para santriwan santriwati usai upacara bendera melakukan doa bersama dan menggalang dana untuk para korban banjir yang membutuhkan. Penggalangan dana dilakukan oleh perwakilan guru dan para pelajar. Jadi itu sebagai bentuk kepedulian kita buat saudara-saudara kita yang lagi terkena bencana banjir di daerah Jabodetabek juga. Ya semoga sumbangan itu bisa berguna buat mereka. Jadi ini saya menanamkan kepada anak-anak kami di Al-Mizan ini harus peduli kepada sesama, kepada yang lainnya begitu. Jangan hidup sendiri dan lain sebagainya. Itu yang kami tanamkan, peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah SWT. Sampai kapan ini Pak donasinya Pak? Ya kita nanti setelah upacara ini mungkin nanti tiap kelas dipimpin oleh OSIS masing-masing akan keliling ke tiap kelas juga kepada masyarakat di pinggir Jatiwangi ini. Biasanya kami mengingatkan juga mengetuk kepada semua orang baik muslimin, muslim dan sebagainya untuk sama-sama peduli kepada saudara-saudara kita yang kena bencana. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.